Assalamualaikum semuanya. Sudah bukan rahasia lagi jika sosok penting suatu negara atau super miliuner dunia selalu dikawal oleh orang-orang khusus di sekitarnya, khususnya saat tampil di tempat umum. Secret Service, Dinas Rahasia Amerika Serikat misalnya, salah satu tugas mereka adalah menjaga keamanan presiden. Salah satu trik yang diyakini kerap digunakan oleh para pengawal rahasia itu untuk mengecoh publik adalah menggunakan prosthetic hand atau tangan palsu. Sejumlah pengamat mengatakan itu adalah tangan palsu yang dikenal sebagai tactical fake arms, lengan palsu taktis, yang membuat banyak orang percaya bahwa tangan asli mereka sebenarnya sedang memegang pistol yang terselip di dalam jaketnya. Salah satu tayangan yang menjadi sorotan adalah ketika pelantikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 2016 yang lalu. Banyak orang meyakini pengawalnya menggunakan fake hand karena tangan kanannya tak bergerak dan walaupun sedikit bergerak, tak selentur tangan kiri serta ukuran tangan yang sedikit lebih besar. Pihak Dinas Rahasia sendiri tak berkomentar apapun terhadap maraknya pembicaraan tentang tangan palsu ini.